gimana? Kamu masih betah di sini? Lah, Mbah. Saya tuh seorang anak pramuka. Kalau merimba seperti ini tuh saya tuh udah pernah ngalami. Kalau pramuka itu membawa peralatan untuk tidur dan seperti tenda. Kalau di sini apa peralatan? Enggak ada. Saya pun pramuka dulu, hanya kerjanya tugasnya tuh suruh jaga-jaga saya orang tidur dalam tenda, saya di luar. Oh iya. Kayak nyamuk. Positif. Kalau ini bukan nyamuk lagi yang royok. Samuang royok. Sak demit-demit timbarang. Sudahlah. Ini sudah hari semakin menjelang subuh ya. Iya. Kamu kembali saja. Tidak. Biar sampai terang. Ini kita sudah terang loh. Kamu lihat. Belum. Pajarnya belum keluar. Pajarnya masih sekolah. Sekolah di mana? Pajarnya belum sekolah. Di libur. Sepertinya gatot. Wah. Singkong yang diambil rupanya busuk. Gak jadi dimakan. Habis kamu lapar. Lapar ya, tahan kan sampai besok pagi. Ya udah. Nunggu tukang gatot. Kalau mau kenyang, kita sholawat dulu. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ngantuk tapi ditidurkan tidak bisa tidur. Ngantuk tapi ditidurkan tidak bisa tidur. Iya. Minum baygon. Sekalian aja korator segiling. Kamu kira semut geni. Ya udah. Kita cari makanan. Di mana lagi? Kita udah keliling-keliling. Jonggol. Di mana kita? Bebek mana di jonggol. Kamu mau ikut atau kamu kembali ke padepokan saja? Ya udah yuk, saya ikut dengan kamu. Ayo. Berang-berang makan coklat, lolotan. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pelawanku. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Saya mau nyanyi, saya mau sholawat, saya mau diam, saya mau apapun. Serba salah. Kalau pikiran seperti ini, berarti kamu harus masuk showroom, Mbah.
Ya tarik dealer gitu. Bukan. Jadi untuk di full service. Itu biasanya kalau full service itu sudah setengah. Sudah setengah. Hmm. Hei kamu. Setting. Full service sudah setengah, sudah sama kamar. Sudah setengah? Sudah sama kamar. Maksudnya apa itu, Mas? Ini saya belum mau kembali ke Padepokan loh. Kenapa? Saya belum siap. Ini pasti gede nih. Ini pasti gede nih. Ini? Iya. Itu gede kelompok. Apa enggak ada rasa pingin untuk membongkarnya kamu? Itu bukan lompong untuk dimakan itu. Apa lain? Beda. Lain dengan yang kita cabut kemarin itu. Ini ada suara. Iya. Itu di mana ya? Hah? Itu seperti suara jerapah. Kudir. Wah, astagfirullahaladzim. Ih, apa? Loh, ini. Mbak Ter Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Ter? Nah, ini sudah mau pagi kamu. Kenapa kepegang perut? Kamu tahu enggak? Enggak. Kamu kenapa saya Mbak Ter? Saya belum tahu apa yang mau ngomongkan. Mbak Ter, ini saya lucu, saya sedih melihat kamu. Kamu tuh kemana aja sih Mbak? Saya tuh tiap hari mencari kamu. Sebenarnya yang stres itu siapa? Saya. Lalu saya? Kamu tidak. Kamu bilang saya gak stres. Kamu lihat ini. Allah. Allahu Akbar. Lagi-lagi kamu. Mengeluarkan getih. Allah, aku bilang Mbak Ter, kamu itu jangan kemana-mana. Gimana saya nggak kemana-mana? Kamu jangan jerit, atur napasmu, kamu duduk dulu. Gak mau, saya capek dari sini duduk aja, maleman dari sini duduk aja. Kamu bisa seperti ini. Makanya dari tadi tuh harus dibuat satu bareng, jadi nggak kemaleman. Duduk Mbak. Duduk dulu Mbak. Nanti mungkin banyak itu yang keluar itu. Itu gigit pacat enggak? Tidak Mbak. Master. Astagfirullah. Itu tadi kejadiannya. Ya, ya sudah jangan ngomong kamu. Buat apa Mbak? Saya mau jalan aja. Jangan Mbak Ter. Allah kan. Mbak Ter. Jangan, kamu tertiup angin juga bisa gelempang nanti. Kamu pikir kamu saya macam Master Jader apa? Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu. Jangan rasa emosi. Kamu duduk. Pikirkan kesehatan. Allah. Kamu itu suruh duduk. Itu bukan seperimbit Garuda. Gak bisa kamu asal jerot gitu terus. Astagfirullahaladzim. Saya tuh lagi kesakitan. Seandainya sakit bisa saya pindahkan ke tubuh. Gak usah ngomong kamu bagian tuh. Udah, saya ini mau, saya kayak gini gara-gara kamu tau nggak? Kenapa gara-gara saya? Ya kenapa kamu nggak balik-balik sih? Yang apa? Sayang, wih, astagfirullah. Oh. Ternyata Mbak Terdwi telah mencintai Mbak Gentung. Mbak Ter, benarkah omonganmu itu tadi berasal dari mulutmu? Aku. Sejak kapan kamu manggil aku sayang? Hah? Kenapa kamu tersenyum? Saya nangis. Astagfirullah, saya bikin pikir tersenyum. Benarkah omonganmu itu tadi memanggil aku sayang? Saya tidak salah dengar kamu. Siapa kenapa yang manggil kamu sayang? Jadi itu tadi. Ini terlalu sakit, tidak bisa dibawa bercanda, Mas. Saya itu orang yang suka. Datangnya kamu tuh menambah beban saya, harus saya sampai Padepokan. Saya ngambil kamu yang stres. Kenapa kamu bilang tadi aneh rasa sakit ini bisa dipindah ke kamu? Kenapa enggak anaknya aja pindah ke kamu? Enggak bisa kalau aneh-anehnya kepindah ke ini. Saya itu tidak punya rahim. Sudah kamu tahu, cuman aneh-anehnya mau masuk. Tapi kenapa kamu yang stres? Kamu gak memikirkan keadaan saya? Saya berpikir. Kalau gak berpikir gak kayak gitu. Sampai ketika teman kita katanya berselawat. Katanya udah dewasa. Di hutan aja.
gara-gara. Terus aku. Bagaimana aku mau ngomong? Aku ngomong satu kata, kamu 10 kata, Bater. Sampai teman kita baru selawat langsung dimatikan terus. Dengar suara kamu. Pening saya. Sedih jadi saya. Dia pun sedih juga. Dia mau mulai. Tapi enggak jadi. Jadi. Kok ngomong pula, Master? Saya bukan ngomongin kamu. Saya diam aja lah, Master. Master Ipan ini kok ketawa nih, Master Ipan? Mana kamu ada saya ketawa? Kamu ini fitnah saya ini. Ayo, kamu sakit. Enggak. Coba dibuka roknya, Mbak. Hah? Dibuka roknya. Kamu pikir saya bidan enggak, Master? Bukan itu buka berapa, Dan? Astagfirullahaladzim. Lihat darahmu ini. Terus mengalir. Sampai jauh. Ayo kita gotong aja ke Pak Padepokan. Kamu masih kuat berjalan, Mbak Ter? Saya masih kuat berjalan, tapi saya enggak kuat hidup. Jaga bicaramu. Aduh! Astagfirullah, itu jempol kakimu, bukan perutmu yang saya sentuh. Kamu tuh enggak merasakan bagaimana rasa sakit. Kontak berarti, Mbak. Jadi kamu pengennya mau apa? Apa saya pijitin supaya lega badan kamu lega? Sampai kecil itu saya grogi kalau ketika berhadapan dengan wanita. Saya mau kamu tuh gak usah kudutan lagi lah. Ngapain sih? Tuh makan tuh beliau. Saya itu mau menunjukkan jamur ke hutan. Kalau kamu gak mau bertanggung jawab, biar saya nikah sama orang lain aja. Atau anak ini saya buang. Astagfirullahaladzim, sejak kapan? Sejak kemarin, dari hari apa coba? Sampai hari Senin ini kamu gak balik-balik. Mau berapa kali bikin lagi kamu baliknya? Sudah. Kamu saya antar pulang. Tapi gak mau saya pulang. Jadi? Saya mau ke Padepokan kok. Ya iya pulang ke Padepokan lah, Bujipang. Kamu bilang pulang aja, berarti pulang ke rumah dong. Suka hatimu kamu lah. Sampai bingung. Kamu ini Master Kedir, udah tahu Mbak terdiri sakit gitu. Kamu ketawa-ketawa, gak ada pikiran kamu. Bukan ini. Kamu membantu, seharusnya kamu lelapi sampai di mana batas darahnya. Ya Allah, saya dari tadi. Kamu bilang sampai di mana batas darahnya. Kamu tahu dari ujung sampai ke ujung. Gak mungkin Master Kedir ngelap. Ini harus nyari bantuan kita, nyari bantuan. Tadi udah saya telepon Wak Endut, Master. Gak ada. Tadi katanya. Ya, itu kesana, cari alas. Kemana, cari alas. Master? Sana. Kemana? Cepet. Aku pun nyari kesana nih. Allah, apa nih yang bisa untuk alas nih? Gak ada pelupa. Pulang, gak mungkin. Ini kering, ini tengu semua isinya ini. Aduh. Apa ya? Allah Akbar. Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Allah Akbar. Kenapa, Mbak? Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kuning. Astagfirullahaladzim. Kalau pandi enggak? Mungkin dia ini. Warna merah, Master. Itu bukan warna kuning. Kamu ini bisa bercanda. Allah Akbar kan. Astagfirullahaladzim. Ini la ilaha illallah. Itu ini benar darah? Bukan. Ya iya dong. Aduh, udah cepat. Kamu angkat dia. Cepat. Ini tidak ada waktu lagi, cepat. Cepat der. Gerak. Iya, gerak. Udah gerak cepat. Cepet ini tengoknya, aduh. Gimana kamu sebagai kameramennya ini? Cepat. Ini bukan mainan lagi. Cepat. Lihat keadaan. Tapi saya tidak sanggup. Astagfirullah, sudah jangan banyak cerita kamu. Angkat cepat diri kan. Angkat cepat Master Kedir. Ya Allah, saya melihat. Cepat. Astagfirullah. Ya Allah, bagaimana? Udah cepat. Aduh. Banyak cerita kamu. Cepat. Ya Allah. Cepat der. Kamu jangan cengengesan seperti orang gila. Saya tidak biasa di situ, Bos. Oh, mak lawasnya ikam nih, aduh. Lah kasih. La ilaha illallah. Dah. Astagfirullah. Ini tidak mungkin saya memegangnya, Mbah. Udah gimana lagi kalau enggak dipegang itu cuma ngangkatnya. Aduh. Ini bukan main-mainan.
Kamu Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Kamu harus kuat, Mister Kurir. Tapi ini badannya berat sekali, Mbak. Sudah, jangan banyak tanya kamu. Ini kaku, Mbak. Enggak mau gerak. Hah? Kamu yang tidak mau gerak, bukan dianya. Kamu yang enggak ada tenaganya ini. Bukan, ini memang kaku badannya, Mbak. Astagfirullah. Ini bagaimana ini? Nanti masuk endangnya nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tangan kamu berdarah. Kamu pegang apa? Wah, saya tidak tahu, Mbak. Ini kalau disidik jari kamu yang kena ini. Astagfirullah. Kenapa harus saya? Sudah, ini bukan mau mainan. Ini sungguhan loh. Tapi saya harus bagaimana ini, Mbak? Ya Allah. Ini bagaimana, Master? Ya Allah, sepertinya ada yang... Apakah dia keguguran? Tapi ini darah terlalu sakit banyak, Bu. Udah diangkat aja, Mbak. Diangkat, Mbak. Allahu Akbar. Udah diangkat, cepat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, berat sekali, Master. Mungkin... Ya Allah, kaku, kajung. Ayo, ayo, coba. Berat sekali kan, Mbak? Allah, Allah, masa luas selalu mau balik lagi. Ya Allah. Jangan digeblakan ya, Mbak. Di embus kupingnya juga, Mbak. Kamu sama diputer kepalanya gini, nanti bukan, ganti tuh. Kalau tidak, kamu aja mengangkat, Mas. Enggak bisa. Kamu, saya buat... takut sama darah saya. Sudah, Mas, ini. Saya takut sama darah, betul. Sudah berdarah ini, Mas. Saya takut dengan darah. Wah, ini bukan ini bukan masalah takut menakut, Master. Ya jadi gimana lah, kamu kenapa? Ya udah angkat lo. Kenapa, Mbak? Saya terus terang gila saya sama darah. Wah. Cepat, Master, tolong, Master. Bagaimana, Mbak? Udah diangkat, Mbak. Wah, siapa yang bisa membantu kita? Coba dihubungi orang-orang Padepokan. Enggak ada yang bisa datang. Sepertinya dia ini keguguran. Ya Allah. Ini. Lihat itu. Ayo. Ini kedua kalinya nih. Ini kalau ini positif keguguran ini. Kamu kok doanya seperti itu, Mbak? Lihat darah itu, darahnya. Itu apa itu? Itu. Mana, Mbak? Itu seperti daging-daging kecil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi gimana ini? Ini. Coba, Master. Kamu pegang dia, Master. Biar saya pegang kamera. Nanti kalau kamu kecapean, saya ganti-gantian angkatnya. Tidak. Ini Master Kedir, kameramennya. Cepat, Kedir. Kedir. Ini tidak ada waktu, kita harus menyelamatkan dua nyawa. Kamu enggak ada pikiran kamu. Cepat. Dir. Kenapa, Master? Kameramen apa kamu ini, enggak becus sekali? Sini. Ini bukan sini. Cepat. Angkat dia. Cepat. Tapi dia tidak mau, Mbah. Bukan tidak mau, kamu aja tidak mau mengeluarkan tenaga kamu. Kamu jangan cengengesan kayak cepat genggong kau. Cepat. Siapa yang cengengesan, Mbah? Udah cepat, kameramen kasih Mbah Gento itu, kamu di situ. Aduh. Nimbah. Oh, maaf. Angkat dia, Mbah. Sorlah kebalik. Cepat angkat dia. Cepat. Siap, Mbah. Kamu siap. Dari tadi tidak kamu gerak. Kenapa napas kamu seperti dikejar hewan? Saya memang dikejar hewan dari tadi, Mbah. Angkat dia. Tapi. Sudah cepat. Saya tidak sanggup, Mbah. Dia terlalu berat. Astagfirullah. Allah Akbar. Oh. Awas jatuh. Oh. Oh. Allah. Allah. Terus. Ayo. Lari. Tahan, Mbak. Tahan terus, Mbak. Tapi saya tidak tahan, Mbak. Iya, terus. Tahan, Mbak, ya. Tahan. Kamu harus kuat. Kuat, saya yakin kamu bisa nih melewati ini semua. Ayo. Kenapa, Mbak? Kamu sadar? Sepertinya dia enggak perlu minyak kayu putih. Kamu letakin di sini. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Saya tidak kuat, Mbak. Kamu pegang nih, kampret. Dia terlalu berat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu kecil tapi kok berat, Mas. Dosa aja banyak kali berarti. Ya Allah. Ini harus kita bawa. Iya. Harus, Mbak. Dan nanti lama-lama kamu sudah sadar, Mbak. Kenapa? Apa yang kamu omongkan? Allah, dia tidak tahan lagi, Master. Bagaimana, Master? Kamu cari ini, apapun cabang kelapa ataupun pelepah kelapa. Buat apa, Mbak? Untuk digeret. Allahu Akbar, ini bukan Upin Ipin. Astagfirullahaladzim. Enggak. Batangkat, astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tidak bisa ada mainan ini. Ya Allah. Allah, pantas kamu tidak sanggup. Ya Allah, berat sekali.
batu kecil-kecil padat batu ini. Padat dosa maksudnya. Meres juga batu. Berat sekali masuk sumpah. Ganti pindah ke channelnya Master Ali Pension ya. Demi Allah, berat sekali. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba membantu dengan tenaga saya. Iya, Mbak. Harus, Mbak. Maafkan saya, Mbak Ter, harus menyentuh. Saya tidak berani menyentuh. Oke, buat sahabat semuanya, saya harus menelpon nih sepertinya. Gak bisa nih. Sepertinya nyangkut ini. Ini ganti nih pasti ini. Oke, buat sahabat semuanya, saya harus menelpon 6 bulan aja nih. Saya dulu lah. 6 bulan, Master. Udah dah, kau diam lah kau. Udah pening kali aku nih. Siap. Saya dulu, beli topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo mesti lali diwoco terus sampe pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracin dunia. Menghimari kutia jauh simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkyo ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.